rebus jeruk. Welcome to my vlog. Jadi hari ini mau mulai nge-vlog lagi. Bukan mau sih, emang baru mulai nge-vlog lagi. Selama hamil gak ada video apa-apa. Emang bawaan kali ya mager ya. Nah, ini lagi main fun football bareng SBH. Ada Medos, sini Medos. Saya ngantuk. Ngomong Medos. Halo, saya Edo. Saya kembarannya Mail. Enggak dong, ada kembarannya Edo. Itu, Nanda, Nanda, mana itu, Nanda? Sana, sana. Mana Nanda? Ayo kita ke Nanda. Tadi dia juga golin, keren, keren. Nah ini dia nih, Gesar. Ini Gesar kan? Dua gol guys. Dua gol Gesar, baru main pertama. Coba-coba aja, kaki ternyata masuk. Oh gitu. Dua gol pula, ngeri kali ya. Gol kedua mantap. Baru main udah dua gol, Gesar. Abis ini aku sikat Bang Daniel, Ajay, bisa Bang Jenda. Pokoknya duit 500 ribu gak boleh tangan. Bener. Guys, jadi kan 500 ribu tuh buat yang menang kan? Nah, dia tuh timnya Mael. Berarti tim gue juga dong. Gue dari Mael untuk Mael duitnya. Bener. Konspirasi kayaknya. Tapi emang gak ngapain? Masih ACL. Oh, masih. Wah, jangan kasih menang, ketemu kita belum dia. Tapi lawannya bos-bos semua. Abis ini apa? Abis ini apa? Kita nih. Oh, RX apa sih? Abis ini. Aku RX King. Oh, nah. Ini tuh nama-nama apa? Robo. Itu baju hitam, putra baju hitam. Iya, RX apa tuh? RX. Bener, RX. Bio, Piper. Bio sama Bang? Iya ya, Bio ya? Gak tau. Oh iya, bener. Abis ini Bang Nanda. Abis ini? Iya, RX Bio. Oh, berarti hari. Iya, kemarin mereka juga habis main. Terus sama timnya namanya. Jadi, Kanggi nama timnya itu RX Storm, RX Bio, RX Piper, RX Guga, RX Robo. Entah yang senang Bang Rama ketua. Capek mereka juga baru tahu tim buat. Tim. Itu awal. Ini namanya itu RX. Enggak tahu lah yang tahu robot-robot itu robot kan. Cuma tim kita main. Nah, ya yang tahu-tahu itu paham lah. Sembilan orang kami. Tahu kan. RX Storm itu mana ada? Itu dibuat-buat aja. Nyari pun enggak ada. Piper pun enggak ada. Enggak ada artinya Bang Storm. Piper tuh ada Power Ranger tapi buat-buat aja. Ranger Piper ada. Enggak ngerti bahasa-bahasa robot. Yaudahlah guys, ntar kita lihat pertandingan. Abis ini apa? Siapa? Piper lawan Robo. Storm enggak? Piper lawan Storm. Ya. Storm. Emang Storm. Enggak jelas. Yaudahlah kita lanjut nonton timnya Bang Jenda. Gol putih. Ayo. Dari Bang Boy. Ayo. Terus. Kena kutukan dua-dua, asap. Asap guys. What's up? I'm so tired, man. Really tired. Abis main. Agak kecewa karena tadi cuma bisa bikin satu gol. Ya walaupun menang sih. Guys, tapi golnya tuh apa? Gol apa? No look. Bukan no look, tapi gol kotok. Agak ngeliat. Oh, itu bahasa Betawi kayak kotok ya. Kalau bahasa Inggrisnya no look. Oh, kita panggil orang timurnya. Marah sini dulu. Kasih tahu tuh tadi dalam bahasa Betawi gol enggak ngeliat tuh gol apa namanya itu? Gol kotok. Gol kotok namanya. Iya. Rabun ayam. Gue kagak ngeliat bukan no look, tapi kalau kita gol kotok. Ya tapi bagaimanapun itu adalah sebuah gol dan tim kita tim yang diremehkan ya. Ya. Karena kiper kita sudah berumur. Nah itu yang tadi kita bilang guys namanya striker Bang kita. Striker kita dianggap staminanya kurang. Tapi bikin dia justru di posisi yang capek, posisi tengah. Posisi tengah bantu defense lagi itu lebih capek daripada di depan gawang. Tapi dengan begitu lo kalau konstan akan lebih ngeri. Bukan. Ini spontan. Aku mau bentuk Rama dari Benzema menjadi Pirlo. Modric. Tetap Madrid ya. Tetap Madrid. Tapi kok Rama belum golin hari ini? Belum. Karena ditahan. Tapi biasa di depan golin. Golnya apa? Gas mega. Emang gol gigi.
Kalau kata Kiros, bola nyamperin gol. Nah, dia gitu, gol ajaib gitu. Iya, spesialis emang ajaib. Kali aku. Kalau Bang Jenda spesialis no look. Everything. Passing, scoring. William. Passing, scoring and sleeping no look. Dia nikah pun no look dia. Kalau itu bini yang no look. Kenyataan. Eh, Bang Rama, tapi satu lagi. Kelebihan Bang Jenda apa? Ulur waktu. Oh. Drama queen, drama man. Drama queen. Drama, jauh banget. Waktu tinggal dikit, aku sakit. Keluar pincang. Biasa, kita agak-agak di. Cuman bahayanya wasit akhirnya lama-lama ngeh kan. Kalau ini pemain yang suka drama. Karena setiap hari, setiap main. Kalau menang sih, kalau kalah ya nggak mungkin. Delay lah, kalau menang. Tadi karena kita menangnya tipis 1-0, jadi harus delay. Iya, tapi tadi nggak terlalu banyak banget. Nggak banyak, karena baru main. Ini juga pagi guys, jadi gimana gitu. Kalau setelah, kalau timnya Mail nanti, nggak berani ngomong gitu. Udah datang lagi orang. Tapi dia baru main udah 2 gol. Udah 2 gol. Tapi nanti Bang Jenda ketemu dia kan? Ketemu nanti. Udah pas. Di Mail tuh ada biasa, Nanda. Dipeluk-peluknya aku leh. Aku bilang jangan kau bininya kawanku. Dipeluk-peluk aku. Udah kumarahin tadi. Soalnya gak ada istrinya. Dipeluk-peluk. Aku bilang jangan kau bininya kawanku. Udah aku bilang. Gak mungkin yang membuat kau. Lagi mau keringat lagi kan. Kamu mau dibantai sama Strom? Storm. Kuga, kami Kuga. Apakah benar begitu? Bukan dibantai. Kami berusaha mengimbangi saja. Beda sama yang tadi ya. Berusaha mengimbangi saja. Tapi keeper dia ya Bung Dodo. Bung Dodo itu paling senior secara umur, secara pengalaman sama kita. Jadi kita harus mengimbangi sebenarnya, tapi ini anak-anak muda ini emang kurang ajar. Digantung-gantung terus. Karena dia spesialis ini kan. Dia spesialis futsal, jago dia kalau ngerumput. Bapak Iming semalam kena cedera paman. Cedera apa? Cedera paman. Oh, angkel. Angkel. Apa ini jambu? Ah! Jauh lari. Guys, jadi sekarang timnya Mael, tim biru apa sih namanya? Ya sekarang tim. Tim kamu namanya apa? Hah? Gak tau namanya. Aduh, RXRX gitu, susah. Namanya Peno. Lawan timnya The End Donal. Kok Donal? The End Bonal sama si Hari. Udahlah, pasti yang hitam kalah. Dia aja baru main kan sekarang. Main lagi. Tadi kalah, sekarang kalah. Udahlah, hitam kalah. Semua jangan gelendel lah. Itu attitude yang buruk. Attitude yang buruk. Ajar! Buat tim ini, tolong tim Jenda jangan menang ya. Congkak kali dia. Kalahin dia. Ayo Bang Ipal. Ayo. Ajaran Bang Jenda ini. Ramah dong ya. Bang! Isi mental yang main. Bukan bacot. Gol! Guys, match selanjutnya yaitu putih lawan biru. Jadi Bang Jenda lawan Mael. Lihat. Ini emosi nih pasti nih. Karena semakin siang semakin panas. Semakin gak bisa kontrol emosi. Bang Jenda!
Bang Jenda, nggak boleh emosi. Nggak boleh emosi. Ada idola aku, masa aku emosi? Nah, hari ini laga kita ya. Laga kami. Ini. Tapi kan dia idola aku. Aku masuk ke circle-nya Mail karena aku sebagai fans yang diundang sama dia. Jadi aku nggak mungkin bendro sama dia. Kita main aja. Udah main, ngabisin waktu. Gue megang. Hari megang apa? Mail dong. Wow. Maeli. Ri. Ntar emosi. Biar Bang Jenda emosi. Mungkin kita lihat ini kali ya. Dukung, tetap dukung biru. Walaupun tadi sempat kalah. Tapi biru. Karena ada my husband. Itu apa tuh? Belum kan? Udah. Hah? Kok gitu sih? Gol Bang, udah terima. Bang Daniel. Biru putih. Aku Bang Mail kah? Cuman apa daya ini? Masa menang Bang Jenda mati lah seminggu. Makannya kah seminggu kelar grup ini ya. Kayak mana enggak. Masalahnya komposisinya satu nih ya. Ini sejarah baru. Kemarin RS Kuga juara, bajunya putih. Masih nih Kuga juara lagi putih. Yang kedua, ada Benzema, ada Jenda, ada Echon yang dapat pin 3 nih. Pemain satu petah satunya yang juara 3 kali berturut-turut, Echon. Kan gila. Jangan dukung putih. Bang Mael. Bang Mael. Bang Mael. Bang Nanda. Bang Mael. Bang Nanda. Bang Mael. Bang Mael. Bang Mael. Iya, mereka juga. Nah, ini. Sudah, belum tentu juga. Ya. Karena masih ada. Flamingo. Ayo. RX. Ayo Herman. Bisa golin 1-2. Iya. Ayo. Mantap. Shooting jauh. Shooting jauh. Enggak apa-apa, ayo. Coba bisa, ayo. Ayo. Ya. Ayo. Bang Dodo kiper legend belum kejebolan. Astaga. Dia hari ini makin parfum. Benar. Kayaknya ada ngincingin gawang nih. Ah, habis ada motong ayam. Ya. Motong ayam. Enggak. Bang Dodo main color kembali. Gila lu. Anjir. Apa dia tidak akan dari patah. Oh iya. Ayo. Gila bang Dodo.
melihat lo slow. Kalau Daniel gua kasih masuk, kalian diam. Daniel biasi. Iya iya benar-benar. Oke, tenang. Ini dia. Jadi guys. Hey, ini butuh masuk anjir. Deg-degan ini. Gantiin pakai ini, minum ini, aku happy. Ah, tepuk tangan dulu. Keren, keren. Pertandingan seru kali nih. Ih, keren, keren. Ini match. Kami. Panjangnya aku pegang. Iya, kan? Yang aku pegang satu sama, kan? Emang jimat. Satu universe bergabung lawan kami, anjir. Lemah, semuanya harus gabung. Lawan kami harus gabung. Eh, bentar. Ini kau yang ngating kan? Bakal makin gila. Ini potong nih. Jangan dia ini potong, jangan tayang. Kalian harus gabung lawan aku. No, no. Dipancing dikit emosi. Eh, lu apa-apaan lu? Merah ngalah kan kalian tadi udah deal. Ada bahan. Dari poten. Mantap. Mereka sudah menunjukkan mereka lebih rendah daripada kita. Ini tim si aja. Mana Bang Jeda? Aku mau nyumpah. Bang Jeda, soalnya emosian. Kita lagi main orang tuanya Arba, Bang Topik kena. Bang Jeda dua kali ya. Bang satu sumpah, dua anak kena. Gimana? Gimana? Diedit enggak? Diedit enggak kalau gua ngomong? Itu dulu. Diedit enggak? Diedit. Enggak dibuang. Ngapain gua ngomong? Oh, yang ada Bang Jedanya jangan dibuang. Jangan. Iya, makanya. Iyalah. Penting dia. Jadi, kalian tadi bisa lihat bagaimana kami dikeroyok semua tim. Iya. Dan bagaimana pertandingan penentuan tadi terjadi permainan salam-salaman. Emang ngelihat direkam enggak kan? Enggak. Salam-salaman itu kan terjadi ketika sudah selesai. Berarti ada deal-deal. Masalahnya deal-dealan sebelum bertanding. Oh, kalau itu aku enggak tahu. Arba, cuman karena Arba takut diberangkatkan ke Vietnam kerja di Bisbol. Iya, emang yang capek banget. Enggak mau dia ngalah sama Mail. Orangnya aja ngaku capek keram. Tadi malam Mail. Jika kau akan pecah di aspal. Gimana? Ada sanksi nih? Semesta ikut. Biji kau akan pecah di aspal. Aku... Dia tidak berani, tapi gue juga gak mungkin nyumpahin temen gue karena pertandingan. Iya. Okay. Tetap ini fun. Tapi emang capek kan, Mbak? Kalau capek, dia karena mereka memang main. Tapi kalau tadi, itu bukan Arba, saya tahu. Tapi so, capek-capeknya Arba, saya tahu Arba. Peringkat pertama RXBO. Tapi memang konsepnya hari ini adalah hadiah dari Mael akan diberikan ke Mael. Itu yang gak serunya. Oh, gitu. Iya dong. Mael ngeluarin duit. Dia dari Anggi. Oh, Mael.
Jadi Mael ini sebenarnya pangerannya. Emangnya Mael masih megang uang? Jawab nih. Masih megang uang? Masih. Megang uang. Kemarin kau bilang uang kau yang kita semua. Masih lah. Ini jadi ngomongin keluarga loh, dari bola jadi ngomongin keluarga nih. Panjang. Kalau udah pokoknya korek untuk Bio. Kami tetap berbesar hati ya, mengakui harus, mereka juaranya. Iya, harus mengakui. Tepuk tangan untuk Bio. Karena kalau berkaca dari minggu lalu kan, karena tidak terima, akhirnya kami sampai rapat. Oh iya. Rapat 1 jam, 2 jam. 2 jam. Karena Daniel tidak terima. Sidang. Daniel dan Arba penyebabnya. Daniel sama Arba kemarin. Kalau minggu lalu masalahnya emang. Ya udah. Ya udah, intinya yang menang apa? Enggak. Oh, gua. Enggak. Pak, kacau kali kita, Pak. Ntar, Arba bang tuh diedit kata di kata nggak fair dong, ini punya Angge, kau berani intervensi? Berani kau intervensi bos? Nggak ada kata-kataan, apalagi Bang Jenda, nggak ada. Oke, terima kasih. Kalau di cut, gue laporkan ke Kominfo kalian. Goalkeeper terbaik, selamat pada Dodoy Korda. Hanya kejebolan dua lewat penalti dan oke, lagi 1, 2, 3. Panas. Oke, tahan. Top skor jatuh kepada Daniel kan begitu. Dan Valdi. Berdua. Kalau dua enggak duel dulu gitu ya? Enggak. Pak duel. Duel memang. Enggak, gini aja. Ayo. Jatuh mereka berdua. 1, 2, 3. Oke. To viewers backup 6. Please welcome the winner is RXBO. Mbak Bos, gue dikerjain Mbak Bos. Wah, Bang Daniel, tuh terbukti kan, ini dia apa tuh? Alhamdulillah. Best goalkeeper, Bang Dodo. Tua bangke, jadi best keeper juga tua bangke nih. Gak tahu nih tua bangke ini kapan lagi jadi keeper terbaik nih. Aduh, tau skor sama best keeper, gila. Gak tahu sih, make apa. Ini Mbak Bos, imatnya nih Mbak Bos. Tadi tiangnya udah aku ketok kan? Iya, gua juga akhirnya. Tiang udah dipegang, udah digoyang-goyangin. Udah dua kali masuk akhirnya. Pokoknya apapun yang Mbak Bos ngomong pasti benar. Laki yang juara. Bang Mael. Emang kalau main pagi orang tua nih banyak berkahnya. Iya, banyak berkahnya emang. Enggak, tidurnya cukup. Bang Dodo jam 9 udah ngantuk. Udah lah jam ya. Iya. Jam 9 udah minum kopi. Anak muda kan begadang kan. Iya. Orang tua udah enggak bisa kalau bisa tidur cepetan. Jam 9 dikit dah. Kita bang bapak. Aku tidur lah ya. Bang Dodo enakan main malam apa main pagi? Sebetulnya main pagi. Orang kok kita nanya sama orang tua, enakan main pagi. Iya benar. Ntar kita tanya Bang Awe, dia jawabnya juga pagi. Bapak. Ini pagi juga idenya Bang Awe ini. Bang Awe. Bang Daniel. Kita tanya orang-orang tua jawabannya pagi. Apa hari ini? Arba aja enggak mau dia. Tiba-tiba Bang Mael yang daftarin. Mampus. Riku dua ya. Nah guys, jadi itu dia pertandingan SBA Trofeo ke-6. Oh iya, itu udah ke-6? 6 enggak? Udah ke-6. Hari ini Mael yang juara. Betul, dan akhirnya berhasil semua tim mencegah Bang Rama dan Bang Jenda juara lagi. Pokoknya jangan sampai dia juara, karena bacoknya. Yaudah itu aja ya guys, video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus share ke teman-teman yang suka main bola. Dan makasih banyak. Makasih banyak, bye.